Okey, tadi kita dah potong-potong rambut dengan Kak Irma dan alhamdulillah kini kita nak pindah pula ke segmen Suk at Assalamualaikum. Produk yang memang tak asing lagi, dah selalu sangat ada dekat Assalamualaikum dan anda semua dah sedia maklum dengan produk ini, produk Jus Ikmah Rerama. Okey, kita akan terus bersama dengan panel kita, Encik Khairul Aziri Wahid ataupun Abang Galak. Sihat Abang Galak. Alhamdulillah. Segak kita macam biasa. Bukan main hijau daripada atas bawah sampai kasut pun hijau. Sampai kasut hijau. Sama tu dengan sebelah ni dengan daun sama. Okey, dan di sebelahnya lah isterinya, Nur Zarina Zakaria, juga selaku pengasas ataupun kita panggil Mekna. Assalamualaikum Mekna. Waalaikumsalam, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Lawa-lawanya pengacara, lama tak tengok. Masya-Allah. Bila sebut lama tak tengok, tuanya penonton rindu Kak Mekna. Ya, rindu. Kan, tak ada lepas dengar Abang Galak je berceloteh. So hari ni ada tambahan penyeri dia Mekna. Macam biasa Mekna ada kena kecek Kelate. Dia kena kecek Kelate. Alik ni dia kena kecek Kedah. Kecek Kedah. Boleh lidah. Boleh lidah. Okey, insya-Allah. So, kita terus nak. Seperti biasa. Pasti pemuda dah tak sabar nak dengar tentang kebaikan Jus Ikmah Rerama ni. Ingat tak sabar tunggu Abang Naik nyanyi? Boleh juga. Boleh. Seperti kebiasaan. Aku masih ingin terbang ke bulan dan memeluk semua bintang-bintang. Aku masih ingin terus berjalan tanpa ada ikatan. Jom-jom happy, itu pilihan hati. Ah, tak ingat dah. Kena aku bisa bebas terbang ke sana sini. Jom-jom happy. Ha, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom-jom happy. Sebab itulah abang seorang ni pagi-pagi, mangkit pagi mesti happy. Walaupun abang lepas lirik tak ada masalah. Betul tak? Tak ada masalah. Tak apa, abang boleh. Jadi happy kat tadi. Okey, apapun hari ni abang selalu minggu lepas abang dah buat testimoni. Hari ni abang macam biasa ditemani oleh Mekna. Kalau ada Mekna ni dia semangat lain macam sikit. Sebab itu nyanyi lagu happy-happy. Ha, sebab happy Mekna dah ada dah sebelah. Lupa lirik tak apalah, abang nak penyanyi tak apa, betul tak? Okey, apa pun nak beritahu hari ini seperti biasa abang bawa di depan kita ni Jus Ikmah Rerama, iaitu daripada keluaran Betul Herba. Dan juga abang bawa ini Prozendi. Yang sibuk diperkatakan di luar sana tu, apa dia ni yang bagus sangat ni? Duk sibuk duk kata pasal Jus Rerama. Ni dia Rerama ni, pokok Rerama dia. Ha, abang bawa tetek minggu memang abang ada bersama abang ini. Okey, apa kelebihan dia? Kelebihan dia ni membantu masalah-masalah dalaman. Especially macam orang yang berumur ni bila dah peringkat dah melanjut lebih kurang 35 ke atas, tapi perlu diingat jangan kata 35 ke bawah tak ada masalah. Pun ada masalah juga. Kebanyakan ni 35 ke atas ni dia mengalami masalah-masalah yang ialah masalah dalaman, kandungan gula berlebihan, kekejangan. Ni saya nak cerita pasal kekejangan ni. Bila kekejangan ni biasanya dia akan tangkap sebelah kanan dulu. Bila selalunya dia akan kena pagi-pagi. Mangkit pagi tu biasanya dia akan kena. Ini biasa umur dah lanjut ni dia dah kena. Bila dia kena tu susah sikitlah nak berubat, dia memang masalah. Bila itulah yang kadang-kadang nak angkat tangan tak boleh dah, angkat kaki tak boleh dah. Dia faktor dia sebenarnya dia tangkap otak sebenarnya. Itu yang orang kata kadang-kadang orang kata sumbat, saluran tersumbat. Bila ada Jus Ikmah Rerama ni, dia melancarkan saluran-saluran tu. Bila kita sangkut ni, contoh kata batang pipe lah, bila dah tersumbat ni ayak pun tak boleh nak keluar, betul tak? Bila dah clear semua tu, kita cuci batang pipe tu eloklah. Bila ada Jus Ikmah Rerama ni pastinya insya-Allah akan jadi elok seperti biasa. Masya-Allah, janji tapi pasti. Ya, betul. Okey, so Mekna, apa sebenarnya kandungan dia yang bagus sangat? Okey, sebenarnya keistimewaan Jus Ikmah Rerama keluaran Petul Herba ni sudah tertulis sebab ada kita punya daun rerama Ikmah Rerama. Okey, daun rerama ni sebenarnya susah nak dapat, mahal harga dia. Orang kata mana nak cari daun rerama, orang kata kalau ada pun tak mampu nak beli sebab mahal harga dia. Okey, kita yang bagusnya kita dah keluarkan Jus Ikmah Rerama, dalam dia ada daun, kandungan daun rerama hok tinggi. Kini memang bagus untuk kita punya dalaman kita. Lalu Mekna nak bagi tahu satu, okay, Mekna nak sama nak pesan nak oyak lah. Okey, wanita hok lepas beranak, tak se bertungku, tak se jaga dalam patel. Lepas tu kita punya apa, pak anak kan jadi kembar. Kembar perut kita jadi kembar, pak anak kan jadi kembar. Sebab apa? Sebab tak nak jaga, tak nak jaga pemakanan semua dalam patel. Okey, sebab tu bila kita tak jaga pemakanan kita dalam patel, tak jaga diri kita dalam patel, bila berumur 50-an, 60-an, warga emah baga belia ni, dia akan jadi batuk terkencing. Sebab tu tok-tok kita bila kecek sikit, bila batuk sikit dia kecing lalu. Susah dia untuk apa? Untuk mendiri apa?
nak jaga solat, nak jaga solat, nak jaga air semua, itu menjadikan kita susah. Okey, bila batuk terkencing, dia akan rasa bila daripada perut kita ke bawah, kita akan jadi sengah-sengah sendi. Okey, daripada situ maknanya oyak daripada dalam patah kita, kalau kita malah nak bertungku, kita ambil saja Prozendi. Mana Prozendi maknanya? Okey. Dalam Prozendi ni kita ada daun dokuanok, daun pegaga, kita ada apa, minyak kayu putih, ekstrak lemon. Kita sapu saja dengan perut kita, kita pakai bengkung. Kalau tak usah bertungku, kalau malah lajak nak bertungku. Okey. Bila hok kata mokcik-mokcik hok dalam apa mengalami batuk terkencing tu, kita sapu kita punya Prozendi dekat hari-hari kita. Kita hari-hari bawah ni kita sapu Prozendi. Insya-Allah dia boleh membantu merawat kita punya apa? Batuk terkencing. Atau sengah-sengah tulai tu kita boleh sapu. Okey, yang bagusnya jus ikmah rerama ni selain Prozendi makna ni, jus ikmah rerama ni memang bagus, dia memberi imunisasi. Metabolisme kita menjadi macam orang kata perisai. Kita susah nak kena demam, kita susah nak batuk. InsyaAllah. Lagi satu, jus ikmah rerama ni bukan saja untuk minuman dalam kita. Kita boleh juga pakai luaran kita, Farah, Irma. Selain kalau kita ada sakit kepala, macam kita tak usah lah makan-makan ubatan, ada bahaya kimia, okey? Sakit kepala kita masuk ke dalam gelas kita, kita sapu dekat kepala kita. Sapu air kosong lah. Ya, sapu air kosong. Kalau budak-budak ada masalah eczema, kita sapu dekat dia punya kulit. Comot je dia punya kulit. InsyaAllah, tak gata-gata lagi. Dia tak berangin, cuma dia akan rasa sejuk. Lepas tu dia rasa kalau gatal teruk tu, dia tak gata dah. Itu yang paling bagus. Kalau ada ulcer, sapu dekat asa kita. Pecah-pecah mulut tu bersapu dalam asa. InsyaAllah. Dia dah 2-3 jam kita rasa dah asa kita tu tak akan pedih dah. Boleh lah makan super sekali. Ya, betul. Bergalak mena dia sama. Saya relax sikit kalau ada dia. Saya relax sikit bagi senyum dia. Senyum apa telinga tu. Okey, seperti biasa saya nak beritahu, setiap pembelian jus ikmah rerama ni, kami akan sediakan sekali percuma, iaitu stevia. Stevia ni sangat-sangat bagus. Saya berani jaminan kepada anda di rumah sana, sebab ada yang hubungi saya beritahu, kata tak berani lah minum stevia ni sebab dia takut lagi kandungan gula dia akan naik lagi. Saya berani jamin takkan naik punya. Itu pasti. Satu lagi yang Prozendi ni saya nak beritahu, macam biasa sebelum saya nak ajak senaman, sapu dulu, especially hari ni saya nak beritahu senaman di bahagian belakang ni. Di bahagian belakang dan juga di bahagian tengkuk. Tangan tu abang cuba fokus sikit lah. Okey, buat kat telinga, pegang tangan kanan ni, pegang telinga, cuba kalih ke belakang kanan. Tarik ke kanan. Dia akan rasa belakang ni, bau-bau kita ni. Kadang-kadang tu abang yang mana yang duduk tengah depan komputer tu buat sama. Buat macam ni, kalih belah situ. Memang akan rasa belakang ni. Belakang ni dia akan tengkuk. Sapulah jus apa ni kita punya Prozendi. InsyaAllah dia akan rasa segar, akan rasa bertenaga dan tak mengantuk. Maknanya sapu dulu lepas tu buat senaman. Sapu dulu buat. Sebab bila kadang-kadang bila kita otot kita ni ada yang cekang, bila kita sapu ni, dia longgar, dia akan meresap dalam, dia akan jadi pulih seperti biasa. Dia akan segar lah. Betul sebab kita mana yang duduk menulis ke, duduk main komputer kan, lenguh, tegang ke belakang kan. Betul. So, tapi apa yang daun-daun dalam minyak tadi tu? Dalam minyak tu, kita ada daun pegaga, akar pegaga. Akar pegaga, daun dokuanok, kita ada lada hitam, bunga lawan, bukan saja untuk boleh untuk masak ni, dia bagus untuk kita punya peredaran darah kita. Jangan buat goreng lah dia. Jangan buat goreng pula. Lagi satu, kita punya jus ikmah rerama ni, kalau orang yang suka memasak, buat sup ke, buat apa, kari ke, kita boleh masuk jus ikmah rerama dari satu sudu ke dua sudu. Dia boleh membantu juga. Sambil kita makan lauk, sambil kita makan benda kita suka, kari ke apa, dia boleh membantu kita apa, mengkontrol kita punya paras kolesterol dalam badan kita. Itu boleh untuk masuk sekali. Sebab tadi kan Abang Galok kata, dalam kita punya saluran ni, kalau tersumbat, kita rasa macam sumbat tak ada gunanya, betul tak? Okey, Mekna pernah buat satu eksperimen. Mekna ambil straw, Mekna letak sikit darah kita dalam straw tu, dalam 15 ke 20 minit, darah tu akan membeku. Bila membeku, darah tu akan jadi warna biru ke gelapan gitu. Okey, Mekna ambil ke jus ikmah rerama ni, Mekna alir ke dalam straw tu. Alhamdulillah, bila Mekna tengok, darah yang ada dalam straw tu akan kembali mencair. Mencair dan akan jadi merah-merah semula jadi balik. Itu yang Mekna boleh simpulkan bahawa jus ikmah rerama kita ni, bila masuk dalam badan kita, dia akan mencairkan darah kita secara semula jadi. Kerana dia tak ada blok. Secara orang kata nak bagi snapper hair kan. Bila kita minum ni, insyaAllah dia tak akan blok benda-benda hak. Benda-benda darah-darah kita tidak akan membeku dalam badan kita. Sekaligus dia akan menyah toksik benda-benda hak negatif. Dia keluarkan semua benda. Itu Mekna kata dia
adalah sebagai perisai dalam badan kita. Ha, kita susah nak demam, kita susah nak dapat apa-apa penyakit yang hinggap daripada kita. Ha, itu yang bagusnya jus ikmah lama ni. Okay. Bukan janji, tapi pasti. Ha. Abang Galak, lagu mana kita... Wah, tu satu nak tanya. Lagu mana kita nak cari ni? Okey. Hari ini kepada 30 pemanggil pertama, kami bagi special. Iaitu kalau jus ikmah lama ni harga original dia RM140, kami bagi RM130 saja. Ha, percuma stevia. Stevia ni memang percuma. Beli mana-mana pun akan percuma. Dan kalau untuk kita punya Prozendi ni harga original dia RM68, tapi kami bagi RM60 saja noh. Tapi kalau beli dua combine sekali lagi murah, kami kurang lagi RM10. Jadi maknanya total jadi RM180 saja. Nak dapatkan kat mana? Boleh dapatkan di mana-mana kedai jamu, kedai kosmetik, pasar malam, pasar tani, insya-Allah ada. Tanya saja Jus Hikmah Rama Keluaran Betul Habar. Pastinya ada, insyaAllah. Ataupun boleh telefon Mekna di talian 017-4477-553 atau 017-888-8240. Telefon Mekna selalu, Mekna akan wayak kat mana, apa tempat-tempat anda hok terdekat dengan kedai-kedai. Mekna akan beritahu, hok sini beli sini, hok sana beli sana, atau boleh pergi saja ke kita punya stok-stok yang tertera di kaca TV anda. Kalau tak boleh telefon kita, kita cuba bantulah mana kita terdekat. Kita bantu, ya betul. Sebab ada yang kalau ada setiap, ada setengah kawasan tu, memang kita ada, kita punya ejen tu dia buat penghantaran ke rumah tu. Especially macam kawasan COD Kedah lah. Kan? Ya betul. So, utamanya orang peminat setia Jus Ikmah Rama ni adalah mereka nak mengerjakan umrah. Sebab betul. Apa? Sebab bila kita kat umrah, kita susah nak jaga kita punya air semayang. Kita selalu batuk terkencing, tak susah kat dalam sana, hok ramah, nak pergi ambil air semayang susah, nak pergi toilet susah. Itu yang bila mereka amalkan Jus Ikmah Rama, siapa pula Prozendi dekat kita punya perut, insyaAllah dia boleh kontrol kita punya batuk terkencing, lama-lama dia akan merawat, hilang tu. Hilang boleh, dia jadi. Boleh kempiskan perut dan macam mana? Buang angin lah. Buang angin. So, lah macam tu? Untuk orang yang pergi umrah tadi tu, seeloknya awal berapa bulan sebelum dia ke umrah? Selalunya lah seminggu ke dua minggu selepas tu dia akan guna dah kita punya Prozendi. Sebelum bertolak ke umrah dia, tu ambil lebih awal lagi. Betul-betul. Lagi satu, bila kita guna Prozendi awal-awal sebelum ke umrah tu, dia akan rasa macam kita akan buang angin. Lagi satu, untuk dalam pantang tu, kita boleh jadikan sebagai pilis. Letak saja di dahi, dia akan buang angin kita. Angin meroyan tu orang kata. InsyaAllah. Ada kata-kata akhir daripada Bang Galak? Okey, kata-kata akhir saya. Akhir kata daripada saya, pastikan anda semua dapatkan produk Jus Ikmah Rama dan juga Prozendi. Pastinya anda di rumah sana tu mungkin ada mak ayah. Mana yang ada mak ayah lagi tu, teringat. Jangan kedekut sangat. Sebab ada yang telefon saya ni, yang kadang nak beli kat mak dia pun kedekut. Saya pun heran, tak tahu masalah pasal apa. Tapi ada yang setengah tu bagus. Saya berterima kasih. Bukan apa. Sebab mereka ni kadang mereka beli, mereka ingat kat mak, kata abang saya nak beli sebab saya teringat mak saya. Saya nak cuba sebab banyak yang cuba dekat luar sana tak jadi. InsyaAllah. Ingat muka abang ni, beli produk abang baru bercik. Okeylah. Mekna pun nak sarankan semua wanita, lelaki wanita, cuba Jus Ikmah Rama ni. Sebab apa? Kesan dia bukan saja janji tapi pasti. Okey, rapatkan soft, dekatkan diri kita dengan kesihatan. Jangan we kesihatan kita duduk jauh-jauh. Sebab apa? Kita nak hidup lama. Tak usahlah hidup 2-3 tahun je. InsyaAllah. Kalau ajar kita tak boleh nak kata apa, tapi kita kena protect diri kita. Kita kena guna. Okey, apa, beli produk Mekna baru ngecik modek. Centulah. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah jadi tadi dua orang pasang apa? Suami isteri yang memang saya kira cukup power. Okey, alhamdulillah kita akan berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini ada satu lagi segmen yang menarik di Assalamualaikum.